bisa dibilang kesimpulannya adalah backup dan security software itu merupakan satu combined solution yang bisa dibilang tuh nggak bisa dipisahin gitu loh. Ya, benar. Karena dengan kita sudah membeli security software, entah itu firewall, entah itu antivirus, tetap saja kalau nggak ada backupnya, nanti pas kena gimana gitu loh. Data-data kita pasti akan ke-encrypt juga ujung-ujungnya. Hmm. Jadi bisa dibilang kita harus meningkatkan awareness terhadap combined solution itu. Betul. Dan kemudian dari sisi backupnya sendiri adalah 321 backup, metode backup itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, dengan kesimpulan tadi, kita akan mengakhiri podcast kita pada hari ini. Dan terima kasih, Ocal. Ya, thank sama-sama you banget Mariana. Ya. Karena saran-sarannya tuh kritis banget, keren banget. Buat sobat okay. Belgawan apa yang enggak sih? Oke, kayak gitu ya. Oke. Oke, okay, kalau gitu thank you banget sobat Berkawan karena yeah. sudah nonton podcast kita sampai akhir dan sampai jumpa lagi di TikTok Berka Podcast. Jangan lupa untuk like, comment and subscribe. Thank you. Goodbye. Thank you, Amar. Thank you, ciao.